Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamalak ma fitnin ma shafit mithlu hayyin asarfu adi widad widadi badritu jayazin أبيضه الويل خدين يا واسع العين أهل ابتسام أبيض على ما يا سيد الكون مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك في بنين ما شافت مثل حين أسر فؤادي وذات بتاني مدت جايا زين جمالك في بنين ما شافت Ya Rasulullah.
بقلب الخدين يا واسع العينين أغلى ابتسامة جرى على ما يا سيد الكونين أغلى بقلب الخدين يا واسع العينين أغلى ابتسامة جرى على ما يا سيد الكونين انت حبيبي اراك وارقاك وفرحتي مداك جود بنظر الي يا عكيم الجمال جود بنظر الي يا عكيم الجمال قلبي بحبك مجرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مجرم قلبي بحبك مجرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله يا من سرد ليلا مصاحبا جبريلا يا من سرد ليلا مصاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك ليلة بالمسجد الأقصى في تلك ليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا صديق المقادي يا ذا الوطن العالي صديق المقالي يا ذا الوطن العالي يا من هبه ربي من الليلات يا من هبه ربي بطيب العفادي حبيبي يا محمد يا صديقا بنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بنوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد صمد ليلا مصاحبا جبريلا يا من صمد ليلا مصاحبا جبريلا المسجد الأقصى في تلك ليلة المسجد الأقصى في تلك ليلة حبيبي يا محمد يا
خلاص وليكم في الوادي يا أمه يا مؤلي يا حبيبي من الفرد الصمادي يا محمد صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي يا من فرد ليلا من صاحب جميلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي حبيبي يا محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمادي Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Who's
Cantik Bu Novi ya, setelah di make up ya anak-anak saya ini ada Pak Lili kayaknya. Mana yang saya ajar tiap hari ini? Cantik-cantik banget. Oke, okay, ada yang pakai mahkota ya, ada yang pakai lempang, luar biasa. Oke, okay, yang bagian belakang ini jurusan apa? TKJ. Oke, okay, ini jurusan TKJ ya. Yang TOI, TOI. Oke. Okay. Baru segitu? Yang mana? Oke, okay. Toi mana Toi? Yang ini? Jurusan apa? TKJ, oke. Okay. Mangga untuk wali murid,
silakan masuk ke gedung PGRI. Dan bagi siswa-siswi yang masih di luar, diharapkan segera masuk ke gedung. Baik. Acara akan segera dimulai untuk teman-teman OSIS bisa untuk membantu mengarahkan kepada siswa maupun siswi ataupun wisudawan-wisudawati untuk dapat menempatkan kursi yang sudah disediakan disesuaikan dengan jurusannya. Untuk bagian depan dengan sampul kursi warna putih untuk jurusan TKR, untuk sampul yang berwarna kuning untuk jurusan tata busana, untuk sampul warna merah untuk TKJ dan TOI. Dan untuk para tamu undangan beserta para orang tua siswa maupun siswi untuk dapat menempatkan di sisi bagian kiri. Dan untuk bapak dan ibu guru bisa untuk menempatkan posisi kursi di bagian paling depan. Terima kasih. Ya, sekali lagi saya mohon bantuannya untuk seluruh wali kelas 12 maupun kelas 13 untuk mengarahkan siswa-siswinya yang masih berada di luar gedung PGRI, karena sebentar lagi acara akan segera dimulai.
kepada seluruh tamu undangan, baik siswa ataupun wali murid, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah tersedia. Kepada seluruh panitia OSIS, meminta bantuannya untuk mengarahkan orang tua maupun siswa agar dapat menempati tempat yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan kita segera mulai. Jadi kepada hadirin maupun tamu undangan untuk dapat mengikuti acara ini secara hikmat, karena acara akan segera kita mulai. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sindang Indramayu, Bapak Mamat Rahmat, MPD. Yang terhormat Komite Sekolah SMK Negeri 1 Sindang, Bapak Suha Bahtiar, MSI. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Sindang. Yang terhormat juga kepada seluruh tamu undangan, yaitu Bapak Pengawas Pembina, Bapak Sukandi MA, kepada perwakilan dari Polsek Sindang beserta jajarannya, kepada perwakilan dari Ramil beserta jajarannya, serta kepada seluruh wali murid kelas 12 dan 13 dari siswa SMK Negeri 1 Sindang, serta seluruh adik-adik dari perwakilan OSIS dari SMA-SMK yang ada di Indramayu. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pawiliyah SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini, hari acara ini, kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara Pawiliyah SMK Negeri 1 Sindang untuk kelas 12 dan 13 TOI. Salawat serta salam kita haturkan juga dan curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan umatnya dari zaman yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Muhammad Rifki Anugrah Pratama. Saya Novia Hoerusa. Akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Agenda perpisahan SMK Negeri 1 Sindang merupakan kegiatan tahunan sebagai momentum pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang dengan disertai adanya pertunjukan seni dan bakat dari siswa berprestasi SMK Negeri 1 Sindang. Adapun rangkaian acara pada hari ini sebagai berikut: pembukaan, pembacaan kalam ilahi, menyanyikan Indonesia Raya, pemberian sambutan, persembahan, penyampaian kesan-pesan. Acara adat pelepasan, penyerahan penghargaan, pengalungan samir, penyampaian kesan dan pesan, penutup dan diakhiri dengan acara hiburan. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai acara pada pagi hari ini agar acara yang kita laksanakan nanti dapat berjalan dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rafli Wahyu dari kelas 11 TKJ 3 dengan Ananda Devita dari kelas 11 TB 1. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maha suci Allah yang menguasai segala
yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengetahui. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga baik yang membacakan maupun mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Haneswati dan diaransemenkan oleh Pak Yudo Agitoro. Untuk para hadirin dan tamu undangan, untuk dipersilakan berdiri. Untuk duduk kembali.
Baiklah, kita menginjak ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Dr. Nando Sujud, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ceria ini untuk mengikuti acara perpisahan kelas 12. Selanjutnya selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK dan Satu Sindang, Bapak Muhammad Rahmat MPD. Yang saya hormati Bapak Insinyur Suhaib Kabaktiar MSI, Komite SMK dan Satu Sindang. Yang saya hormati Bapak Insinyur SPT MA, Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Sindang. Yang saya hormati Bapak Camat Sindang, Bapak Suyadi Suyino, Punten Suyino SSTP MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta tenaga administrasi sekolah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para tamu undangan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid kelas 12 dan kelas 13 serta siswa dan siswi kelas 12 dan 13 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan laporan atas nama panitia untuk laporan kegiatan perpisahan pada hari ini. Acara perpisahan kali ini diadakan dengan cukup sederhana, meskipun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan tujuan diadakannya acara perpisahan hari ini. Sengaja acara perpisahan kali ini diadakan di gedung dengan harapan memberikan suasana lain dan mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi dan nuansa baru dalam penyelenggaraan perpisahan kali ini. Perlu kami laporkan bahwa siswa-siswi yang dilepas pada acara perpisahan hari ini berjumlah 386 siswa dari 4 kompetensi keahlian kelas 12 berjumlah 319 dan kelas 13 berjumlah 67. Ada ungkapan bahwa ada pertemuan dan ada perpisahan. Tidak ada pertemuan yang abadi, sebagaimana pertemuan demikian juga perpisahan. Tidak ada perpisahan yang abadi. Yang terpenting adalah siswa dapat menyimpan kenangan yang baik, yang berharga selama 3 tahun belajar di SMK Negeri 1 Sindang. Dengan acara perpisahan ini juga diharapkan meskipun nantinya siswa dan siswi sudah tidak berada di SMK Negeri 1 Sindang, jalinan silaturahim dan kekeluargaan dengan sekolah tetap berjalan dan tidak terputuskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhirnya atas nama panitia pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sindang yang telah memberi izin kepada panitia untuk mengadakan acara perpisahan ini serta orang tua siswa-siswi kelas 12 dan 13 yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Tidak lupa kepada seluruh panitia dan anak-anak OSIS yang telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya dan kerjasamanya sehingga acara perpisahan ini dapat terselenggara. Juga kepada seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sebagai amal baik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan kami tahu dalam penyelenggaraan perpisahan ini tentunya masih banyak kekurangan. Saya mewakili seluruh panitia atas segala keterbatasan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Ketua Panitia kita Bapak Dr. Andreas Sujud. Baik Pak Rifki, kita langsung ke acara berikutnya. Ya. Baik, dan sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Camat dari Sindang, Bapak Syino SSTP MM beserta jajarannya. Dan kita masuk ke acara yang kedua, yang ini adalah persembahan lagu dari Extracurricular Choir yang dipimpin oleh Bapak Yudo Agitoro yang diinisiasikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Mamat Rahmat MPD. Terima kasih Bapak sebelumnya. Yang akan ditampilkan itu adalah dua lagu persembahan Mars Kensasi yang diciptakan oleh Pak Yudo sendiri beserta aransemen untuk lagu I Have a Dream. Dipersilakan Bapak. Thank you.
Oke. Okay. Sekali lagi kita minta tepuk tangan untuk lagu Ayah Kensasi. Luar biasa sekali ya Pak Rikia. Iya. Suaranya bagus-bagus dan terima kasih Pak Yudo aransemennya Pak. Terima kasih. Ya. Ada makna kata Pak Yudo ya dari lagu I Have a Dream. Untuk seluruh sivitas akademika dan siswa-siswi silakan menggapai mimpi setinggi mungkin. Begitu ya. Jadi itulah makna dari lagunya. Mangga Bu Nona. Oke. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Baik, acara selanjutnya masih sambutan. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Mamat Rahmat MPD, kepada beliau dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini hari yang kita tunggu-tunggu, hari yang cukup bermakna membahagiakan keluarga besar SMK Negeri 1 Sindang, yaitu acara pelepasan alumni SMK Negeri 1 Sindang tahun ajaran 2001-2002 ya, begitu. Yang saya muliakan Bapak Camat Kecamatan Sindang, Bapak Suyino, bahagia sekali kami Pak, Bapak bisa hadir langsung di sini. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa dari keluarga besar SMK Kecamatan Sindang. Aplaus dulu buat Pak Camat, alhamdulillah sudah hadir di sela-sela kesibukannya tentunya. Juga dari Pak Kapolsek atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir Pak. Dan mungkin Pak Dadan Ramil nanti menyusul atau yang mewakilinya. Yang saya hormati juga Pak orang tua saya, Abah Ketua Komite. Terima kasih Pak sudah hadir kumplit. Kemudian Pak Pengawas Pembina kita juga hadir Pak Sukandi, terima kasih kumplit hari ini. Kemudian tahu SMK Negeri 1 Sindang hari ini melaksanakan pelepasan hari yang bahagia, hadir juga kawan saya dari Inspektorat Permas, selamat datang. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan orang tua atau wali murid, siswa-siswi yang kemarin sudah dinyatakan lulus. Selamat Pak, anak Bapak dan Ibu mulai tanggal 4 Juni kemarin sudah dinyatakan lulus, jadi keluarga besar SMK Negeri 1 Sindang mengucapkan selamat atas kelulusan putra putri Bapak. Selanjutnya perpisahan atau pelepasan hari ini mengusung tema belajar sepanjang hayat. Ini tidak lepas dari kesepakatan secara internasional melalui Persatuan Bangsa-Bangsa dalam hal yang mengurusi pendidikan, yaitu UNESCO, di mana pembelajaran itu ada empat pilar. Yang pertama learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Learning to know, kalian pada saat sekolah diajari pengetahuan, diajari untuk tahu. Kemudian anak-anak sekalian, kalian diajari learning to do, diajari praktek untuk bekal kehidupan. Selanjutnya pilar keempat, learning to be. Kalian diajari menjadi seseorang yang punya profesi. Makanya di SMK ada namanya program magang, program praktek kerja lapangan. Anak-anak sekalian, kalian pernah diajari di PKL-an, di industri. Ada yang jadi tukang servis, ada yang jadi
desain baju, ada yang jadi mungkin kecamatan juga ada yang PKL, belajar mengadministrasikan sesuatu melalui form digital dan lain sebagainya. Jadi ada belajar tahu, belajar praktek, dan belajar menjadi profesi ya. Yang nantinya akan jadi bekal kalian di lapangan. Pilar yang terakhir adalah learning to life together. Jadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah kami dari lembaga sekolah, bapak dan ibu, wali murid, hanya mengantarkan anak bapak sampai learning to be. Pembelajaran sepanjang hayat itu ada di masyarakat, ada di rumah tangga, dan ada di komunitas yang lebih luas dalam hal ini bernegara. Nah untuk itu, hari ini Abah Pak Suha sebagai komite SMK Negeri 1 Sindang mewakili orang tua. Hari ini saya serahkan Pak putra-putri Bapak, tugas kami mendampingi, mendidik, membina, melatih, mengarahkan putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan ke kami. Saat itu remaja Pak, 3 tahun sekarang sudah dewasa. Kami serahkan kembali ke orang tua. Pak Camat, setelah kemarin tanggal 4 kelulusan dan hari ini pelepasan Pak, yang ada di ruangan ini anak-anak kami statusnya bukan lagi pelajar. Ingat ya, bukan lagi pelajar. Mangga sekarang warga Bapak mau diapakan, mereka sudah dewasa. Sudah saatnya mengerti hukum yang berlaku di masyarakat. Sudah saatnya mengerti hukum yang ada di negara kita. Hak dan kewajibannya. Kalian mulai hari ini adalah masyarakat bebas yang tidak lagi ada stempel pelajar. Oke ya, anak-anak sekalian. Terakhir, mewakili Bapak Ibu Guru, hari ini kami berbahagia, tapi kami akan lebih berbahagia kalau kalian di masa depan menjadi bermanfaat. Saya tanya, halo, Nang, Nok, tolong jawab, bisa apa tidak? Besok kami akan merasa bahagia kalau kalian datang ke sekolah, itu sudah tidak lagi minta jajan ke orang tua. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Besok datang ke sekolah, jangan bawa kue, jangan bawa minuman, bawa kabar kalian sudah bekerja. Bisa? Besok datang ke sekolah, kalian bawa kabar yang membuat bahagia kami, kalian melanjutkan sekolah atau kuliah. Bisa? Bisa. Oke. Jadilah orang hebat. Jangan jadi sampah masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Rahmat, Mamat Rahmat atas pemaparannya. Acara selanjutnya itu adalah persembahan Tari Topeng dari Ananda Riri. Kepada Ananda Riri dipersilakan.
sebentar. Perlu ya. Bapak Ibu ketahui, Ananda Riri ini anak dari salah satu keluarga besar ya, keluarga besar SMK Satu Sindang. Boleh langsung tanyakan anaknya aja kali ya. Boleh tahu anak dari bapak siapa? Bapak Rasidin. Oke, mana Bapak Rasidin boleh langsung tangan? Ya, Bapak Rasidin salah satu staf tata usaha di SMK Negeri Satu Sindang. Iya. Ya. Kalian ini tepuk tangan untuk Ananda Riri. Luar biasa ya Pak Rifki penampilannya. Iya. Oke. Kita selanjutnya masuk ke acara yang berikutnya. Ini masih sambutan. Sambutan berikutnya dari sambutan selanjutnya dari Bapak Komite Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Insinyur Suhaba Bahtiar MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-salatu was-salamu 'ala man la nabiyya ba'dahu wa 'ala alihi washabbihi wa mawalaha ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata al-insanu an qata'a illa min salasatin sadaqatin jariyah wa 'ilman yanfa' wa waladin salihin yad'ulah. Yang kami hormati Bapak Camat Sindak, Bapak Sino, kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Surahmat, juga Bapak-bapak komite SMK Negeri 1 Sindang, juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, juga yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua alumni SMK Negeri 1 Sindang serta para siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang. Tidak lupa pula bapak-bapak, ibu guru SMK Negeri 1 Sindang, para manajemen dan para hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang amat sangat banyak sehingga kita pada kesempatan ini bisa berkumpul berwajah hadir di tempat yang sangat membahagiakan. Anak-anakku khususnya para alumni SMK Negeri 1 Sindang, izinkan Bapak mewakili orang tua kalian menyampaikan pesan. Hari ini bukanlah hari terakhir perjuangan kalian. Kalau menurut kategori umur atau kalau menurut paham yang ada di seluruh dunia bahwa anak usia dewasa adalah ketika anak sudah selesai dari pendidikan menengah atasnya. Di beberapa negara maju, kalau anak seusia Anda, kalian itu sudah dibebaskan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tepat bagi para orang tua kalian yang telah menempatkan kalian di SMK ini, telah mudah-mudahan telah membekali kalian bekal untuk memperoleh pekerjaan dengan baik dan yang terbaik. Kami berpesan selaku orang tua kepada anak-anakku yang alumni SMK Negeri 1 Sindang. Salah satu pesan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin
begini pesannya. Mohon diperhatikan. Kata Al-Ghazali, bukankah nasi yang kamu makan satu butir ini merupakan hasil karya dari ribuan orang yang ada di belakangnya? Orang yang menemukan bibitnya berbeda. Orang yang menyiapkan untuk menanamnya berbeda. Orang yang menanamnya berbeda. Orang yang menyiapkan lahan sawahnya berbeda. Orang yang mengairi sawahnya berbeda. Orang yang memupuk beda. Orang yang memeliharanya berbeda lagi. Orang yang menuainya beda. Sampai kepada orang yang mengirimkan satu butir ke depan mulut kalian itu adalah orang yang berbeda. Kalian adalah hasil karya dari ribuan orang, sederetan orang yang menghasilkan kalian sampai saat ini. Karena itu SMK Negeri 1 Sindang ini adalah merupakan bagian dari orang yang telah membentuk kalian menjadi sampai sekarang ini. Maka amat patut bagi kalian anak-anakku alumni SMK Negeri 1 Sindang untuk mengucap terima kasih yang tak terhingga dan membawa nama baik SMK ini yang karena ia telah berkarya untuk kalian menjadi pribadi kalian yang seperti sekarang ini. Dan ketahuilah bahwa kalian bukan hasil karya dari satu orang, tapi kalian telah dibentuk dari ribuan orang yang telah menjadikan kalian sampai sekarang ini. Kami selaku orang tua berpesan kepada kalian alumni, yuk mari tunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian memang patut untuk dibanggakan dan bisa menjadi sesuatu yang diharapkan bagi orang tua kalian dan orang-orang yang ada di belakang kalian yang telah berkarya kepada kalian selama sekian tahun. Jangan jadikan mereka kecewa. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang patut dibanggakan dan kemudian membuat mereka yang ada di belakang kalian bahagia karena melihat kalian menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan. Anak-anakku, kemungkinan yang kalian akan dapat di hari depan ini adalah kalian bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Atau mungkin sukses dunia tapi akhiratnya enggak. Atau kalian menjadi orang yang susah di dunia, akhiratnya mungkin bahagia. Tapi jangan menjadi orang yang susah di dunia, akhiratnya pun susah. Untuk itu, amalkan ilmu yang telah disampaikan oleh para orang tua, para guru, dan semua orang yang telah berkarya untuk kalian. Kami sampaikan juga terima kasih kepada para guru yang telah membimbing putra-putri kami ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amat sangat luar biasa banyaknya pahala yang Allah telah sediakan dan surga bagi para guru yang telah mendidik bagian dari putra-putri kami ini. Karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa akan terputus semua amalan anak Adam manusia ini kecuali tiga hal ilmu yang bermanfaat. Sementara para guru yang ada di sini termasuk kepala sekolah, wakil dan manajemennya telah membimbing anak ribuan orang yang lalu yang sudah dibimbingnya, dan itu merupakan tabungan yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditembus oleh keahlian-keahlian lainnya. Mudah-mudahan pada tempat yang berbahagia ini kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila putra-putri kami banyak melakukan kesalahan, kehilafan selaku dirinya sebagai remaja, dan moga-moga ia akan semakin lebih dewasa. Akhirul kalam, mohon maaf sebesar-besarnya apabila sambutan ini barangkali kurang berkenan, tapi kami berharap besar kepada putra-putri kami dan sekolah yang kita cintai ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Insinyur Suhaib Bahtiar MSI yang telah menyampaikan pemaparannya. Ya,
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat dari Kecamatan Sindang, yang akan disampaikan oleh Bapak Syidno SSTP MM. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sindang, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Sindang, yang saya hormati Pembina Pengawas SMK, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimcam yang dalam hal ini sudah hadir, yang mewakili Pak Kapolsek, yang saya hormati, yang saya banggakan rekan-rekan guru, pembimbing, siswa yang ada di SMK Negeri 1 Sindang, rekan saya, sobat saya, senior saya, Bapak Hermas dari Inspektorat, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik putra-putri lulusan SMK Negeri 1 Sindang tahun pelajaran 2021-2022. Dan para undangan, Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa, dan undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi hari ini di suasana bahagia, gembira, menyaksikan kelulusan putra-putri kami di tengah suasana menjelang sekitar pagi diguyur hujan gerimis. Itu menandakan bahwa hari ini diberikan keberkahan, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melepas lulusan dari SMK Negeri 1 Sindang ini. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, pengikutnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan umat beliau dan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, adik-adikku, saya sangat bangga mendengar kelulusan dari SMK Negeri 1 Sindang ini. Saya baru bertugas di Kecamatan Sindang satu minggu kemarin, diawali dengan, kalau tidak salah, SMK Negeri 1 Sindang kemarin ada turnamen futsal dan menjadi juaranya. Itu merupakan suatu kebanggaan. Saya hadir di Kecamatan Sindang, sudah ada prestasi dari salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Sindang. Dan saya harapkan juga untuk adik-adik teruslah berprestasi. Jangan terbawa oleh pergaulan yang sekarang sedang tren istilahnya. Adik-adik yang ada di Kecamatan Sindang harus lebih baik, harus mempersiapkan diri, karena kami-kami, bapak-bapak semua, para pembimbing, para guru ada pensiunnya. Kami yang sekarang berdiri, sekarang berkiprah, ada selesainya. Jadi beberapa tahun kemudian, beberapa tahun ke depan, adik-adik sekalian yang akan mengisi pembangunan
mengisi kelanjutan dari bangsa dan masyarakat Indramayu ini. Jadi persiapkan diri kalian, bekal pendidikan yang sekarang dari SMK Negeri 1 yang kalian dapatkan bisa diterapkan di kehidupan nanti. Apalagi di wilayah kecamatan atau di wilayah Kabupaten Indramayu tahun depan sudah disiapkan atau sudah akan dibangun 3 kawasan industri. Indramayu memiliki 6 dari 11 zona pengembangan kawasan industri di Jawa Barat dan 3 di antaranya tahun depan akan mulai dibangun di Indramayu. Jadi lulusan dari SMK Negeri 1 Sindang saya harapkan juga bisa berperan aktif dan bisa mengisi pembangunan yang ada di Indramayu. Kita tahun depan itu sudah mulai ada petrokimia Segitiga Rebana dan juga di Losarang sudah mulai akan ada pembangunan lagi. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian yang sekarang lulus mempersiapkan diri menjadi bekal untuk tahun depan, tahun-tahun selanjutnya mengisi pembangunan di Indramayu dan yang kelas 1, kelas 2 kembangkan diri kalian, serap ilmu yang didapat di pendidikan yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian di sekolah. Dan yang terakhir saya titip kepada adik-adik, jangan terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Saya minta anak-anak generasi penerus di Kecamatan Sindang tidak terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Silakan, beberapa fasilitas yang ada di wilayah Kecamatan Sindang sangat banyak sekali dan manfaatkan untuk kegiatan yang positif. Saya juga terima kasih juga kepada orang tua, Bapak Ibu wali siswa. Sekarang putra-putrinya sudah lulus dari SMK Negeri 1 Sindang dan siap untuk berkiprah yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan apabila yang bisa melanjutkan, silakan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk mempersiapkan masa depan yang akan kita songsong atau adik-adik songsong kemudian menggantikan kami-kami yang sekarang ini berkiprah di Indramayu. Terima kasih. Salam hormat buat semuanya. Sukses untuk Indramayu, sukses untuk Kecamatan Sindang. Bila validaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Pak Suyitno, SSTP MM selaku camat dari Kecamatan Sindang. Baiklah. Mohon perhatiannya untuk seluruh tamu undangan, baik siswa maupun orang tua, untuk dapat memperhatikan jalannya acara. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Ketua OSIS kita ada Ananda Sulis Rahayu. Kepada Ananda Sulis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya wadin, wa salatu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah ini dan limpahan karunia-Nya
kita semua dapat berkumpul di acara perpisahan di SMK Negeri 1 Sindang dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga solawat beserta salam kita ucap dan hadiahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sindang, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMK Negeri 1 Sindang, yang terhormat orang tua dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini, yang terhormat Akang Teteh wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan panitia acara wisuda SMK Negeri 1 Sindang. Hadirin yang saya hormati, saya sebagai perwakilan teman-teman kelas 10 dan kelas 11 ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk kakak kelas kami. Hadirin yang terhormat, satu bulan lalu kakak kelas 12 telah selesai melaksanakan ujian dengan baik. Hasil yang didapatkan pun sama baiknya. Ucapan selamat pun kami ucapkan untuk kakak kelas yang telah berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan kini saat perpisahan pun telah tiba, saat-saat yang mungkin bagi kakak adalah saat yang menyedihkan. Sedih harus berpisah dengan sahabat, sedih harus meninggalkan semua kemenangan yang terukir rapi selama 3 tahun terakhir saat berada di sekolah ini. Sedih harus meninggalkan sekolah kita tercinta ini. Tapi perpisahan bukanlah hal yang harus ditakuti, karena bila Tuhan berkehendak, takdir pasti akan mempertemukan kita kembali. Sedikit pesan kami untuk kakak-kakak tersayang, teruslah berjalan, langkahkan kaki ke tempat yang indah, berhentilah jika hanya untuk beristirahat, bila lelah menghampirimu, jangan pernah lelah untuk jatuh. Jatuh, bangun lagi, dan bila jatuh lagi, jangan ragu untuk kembali. Bangun, berjuanglah, dan gapai bintangmu. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah orang tuamu menangis bahagia karena prestasimu. Harapan saya, semoga kakak-kakak dapat memperoleh hikmah dan manfaat yang bisa diambil dari pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Kami berharap agar setelah lulus dari sekolah ini, kakak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan mengharumkan nama baik sekolah. Buktikanlah bahwa SMK Negeri 1 Sindang mencetak tunas bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin, amin ya robbal alamin. Saya rasa cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sulis Rahayu sudah menyampaikan kesan dan pesan untuk kakak kelasnya yang akan diwisuda pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu adalah persembahan puisi dari Adinda Putri dari 12 TKJ 1. Apakah sudah siap? Mangga dipersilahkan. Belajar menulis huruf satu demi satu dengan
memahami kata hingga menjadi bahasa sempurna. Kini kami baru mengerti arti ketulusanmu, ketulusan yang tak terbayarkan dengan apapun itu. Oh guruku, tanpamu kami bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Di sudut dada kiri kami, namamu telah membeku menjadi satu. Oh guruku, maafkan kesalahanku, maafkan kesalahan kami dan teman-teman kami, maafkan kesalahan adik-adik kelas kami. Doakan kami agar menjadi anak yang berbakti. Oh guruku, terima kasih atas segala keikhlasanmu. Terima kasih atas segala perhatianmu. Terima kasih atas segala kasih sayangmu. Terima kasih atas segala yang kau telah berikan kepada kami. Oh guruku, terimalah salam hormat kami, terimalah salam takzim kami, terimalah salam maaf kami. Biarlah doa kami yang memelukmu dari jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ananda Adinda Putri dari kelas 12 TKJ 1 yang sudah menyampaikan puisi yang sangat bermakna gitu ya, tentang perpisahan terhadap seorang guru. Ya, betul sekali Pak Rifki. Oke, menginjak acara selanjutnya. Jadi Pak Rifki, anak-anak kita kelas 12 dan 13 ini sudah membuat sebuah persembahan. Oke, persembahan apa tuh Bu? Nanti bisa kita lihat, nanti bisa Bapak Ibu, adik-adik atau para tamu undangan bisa lihat di layar sebelah kanan. Nanti akan ada persembahan dari kelas 12 dan 13 yang sudah lulus. Sudah lulus ya pastinya ya. Betul, sudah dirancang sedemikian rupa. Ya, untuk itu marilah kita saksikan untuk video persembahan terakhir dari kelas 12 dan kelas 13 TI 1. Ya, selamat menyaksikan. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. From your lips, you got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. All right, here, baby, so please. Yeah.
losing it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Selamat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan upacara terakhir pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang kelas 12. Oleh karena itu dimohon seluruhnya untuk ke lapangan sekarang. We'll be right back.
Oke, sebelum kita langsung masuk ke acara inti, kita mau cek ombak dulu dari teman-teman. Boleh. Kelas 12 TKR 1 mana orangnya? Boleh cek ke 12 TKR 1, mana suaranya? Ada orang? Sepertinya TKR 1 gak ada yang datang kah? TKR 1 gak ada yang datang? Oh, cuma satu orang, Pak. Cuma satu orang, oke. TKR 2, mana suaranya? Oh, di pojok. Okay. TKR 3. TKR 3, 12 TKR 3, oke. 12 TKR 4. Oh, penuh. 12 TKJ 1. Oke. 12 TKJ 2. Masih malu. Kayaknya yang di video kita mempertanyakan gitu ya. Padahal di sana lebih asik gitu ya daripada aslinya. Oke. Dari 12 TKJ 3. Rame banget. Oh. Gimana, Bu? Oh, TKJ 2 terlupakan. TKJ 2 mana suaranya? Oke. TKJ 4. Parah nih kalau sepi anak saya sendiri, Pak. Oke. Dari TB belum nih, Bu. Silakan, Bu. 12 TB 1. 12 TB 2. Rame. Oke, 12, 13 TOI 1. Terakhir, 13 TOI 2. Masih semangat. Sekarang semuanya, Kensasi 2022. Kurang kompak. Ulangi lagi, Kensasi 2022. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Pak Rifki, selanjutnya. Selanjutnya kita kayaknya ini acara yang akan mengandung bawang kayaknya, Bu Novi. Betul. Ya. Tadi juga saya lihat video nih rada-rada sedih gimana, ya. Gitu ya, iya. Betul. Ya, akhirnya kita bisa melepas kalian gitu ya dengan rasa syukur gitu ya, dan iya, kita betul akan... sekali. Masa terindah masa sekolah. Masa abu-abu ya. Masa abu-abu. Oke. Kita akan masuk ke acara inti. Di sini nanti akan ada upacara adat. Tapi sebelumnya kami dari pembawa acara mewakilkan dari Civitas Akademika, baik Bapak dan Ibu guru maupun staf tata usaha, ingin menyampaikan pesan. Mohon untuk siswa-siswi didengar terlebih dahulu. Mohon perhatiannya. Oke. 3 tahun sudah kami menemani kalian semua di sini, menimba ilmu, menimba perilaku, dan menimba akhlak. Segala nasihat dan arahan sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk bekal kalian di masa yang akan datang. 3 tahun sudah, kami juga sudah menemani kalian dengan berbagai macam cerita, suka maupun duka. Titip pesan dari kami, jaga diri kalian, banggakan nama alma mater kalian, SMK Negeri 1 Sindang. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Ya. Untuk itu ya, kayaknya mengandung bawang, Ibu ya. Ya, betul. Oke. Baik. Apa acara adatnya sudah siap? Sudah? Sudah. Ya.
kita saksikan acara adat pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang.
Prosesi pengelepasan simbol kepada siswa-siswi kelas 12 maupun kelas 13 yang diwakilkan oleh Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kurikulum. Baik, inilah simbolis dari kami untuk pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sindang. Dengan ini kami, SMK Negeri 1 Sindang, menyatakan mengembalikan kembali siswa-siswi untuk kepada orang tuanya.
berakhir sudah untuk acara prosesi adat pelepasan siswa SMK Negeri 1 Sindang angkatan 2022 oleh kami SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Semoga dengan adanya pelepasan ini kami berharap kepada siswa-siswi bisa melanjutkan cita-cita dan impiannya di luar sekolah. Saksikan bersama-sama upacara adat pelepasan siswa-siswi kelas 12 dan 13. Berarti dengan resmi kami mengembalikan semua siswa-siswi ataupun adik-adik kelas 12 dan kelas 13 TOI kepada orang tua maupun wali murid yang sudah hadir dalam ruangan hari ini. Ya, betul. Kita doakan semoga seluruh lulusan SMK Negeri 1 Sindang menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung masuk aja Bu Novi ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ada persembahan lagu dari alumni Pak Rifki. Oh, sekarang alumni ya, namanya sekarang ya. Sudah dilepas. Oke. Okay. Ya, dari Ananda Istiqomah Febrianti, dulu kelas 12 TKJ 3. Okay. Kepada Ananda Isti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini kami persembahkan untuk seluruh orang tua yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih ayah, terima kasih bunda. Tanpa kalian kami tidak akan sampai pada titik ini dan pada hari ini. Ayahanda dari Istiqomah, ada Ayahanda Isti, Bapak, mangga Pak, kata sih, inilah Ayahanda dari Ananda Istiqomah. Kita tidak akan berhasil tanpa adanya orang tua. Oleh karena itu, selagi masih ada orang tua, jangan disia-siakan. Kau telah mengerti kamu
berbeda jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Baumu yang dulu kekar lekam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski namamu kadang gemetar, kau tetap setia.
Baik, itu persembahan dari Ananda Aulia beserta Ananda Istiqomah kepada Bapak dan Ibu atas haturannya sudah membesarkan dari kecil hingga saat ini lulus di SMK Negeri 1 Sindang Indramayu. Benar-benar mengandung bawang Pak Rifki. Benar. Saya jadi langsung ingat orang tua di rumah. Iya. Menyanyikan lagu ini dengan tidak adanya tetesan air mata itu kayaknya susah ya Bu ya. Iya betul. Benar sekali. Hingga akhirnya lost control. Tidak apa-apa ya, itu sembari iya, kita apa-apa. Juga menghargai ya Bapak menghargai, ya Pak Yudo dari betul, anak-anak yang sudah berani sama. Tampil. Tepuk tangan kembali untuk Ananda Isti dan Ananda Aulia. Aulia. Oke. Okay. Habis ini acaranya apa Bu Novi? Kita di sini ada pemberian penghargaan. Ya, betul sekali, acara selanjutnya pemberian penghargaan kepada Purna OSIS ya, dan penghargaan siswa terbaik di setiap jurusan yang ya, masing-masing. Betul sekali Pak Rifki. Bacakannya Pak, kayaknya Purna OSIS dulu ya Pak Rifki. Oke, okay, katanya OSIS dulu ya. OSIS dulu, biar surprise yang terakhirnya. Oke. Okay. Kita akan membacakan terlebih dahulu untuk Purna OSIS ya dari masa bakti 2019 dan 2021. Jadi di sini kepada siswa-siswa yang kami sebutkan namanya untuk dapat maju ke podium atau maju ke depan panggung ya. Ya, betul sekali. Oke. Okay. Boleh. Ya. Yang pertama ada Adinda Putri Fatwanti. Yang kedua Fitria Ningsih. Yang ketiga Sri Rahayu. Yang keempat ada Siti Nurmila. Yang kelima Firda Septiani. Yang keenam ada Della Febriani. Ketujuh Anissa Yuliani. Yang kedelapan Darmawan Putra. Yang kesembilan Imam Ardi Pradana. Yang kesepuluh Agustin Rosmalia Putri. Sebelas Syifaul Khotimah. Yang kedua belas Nita Aditya Elvani. Dan yang terakhir adalah Triswandi. Ya. Kepada anak-anak yang tadi disebutkan namanya akan diberikan penghargaan pada Purna OSIS. Ya. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Kurikulum untuk bisa haturkan Ibu Mangga, memberikan silakan. Penghargaan Ibu. Boleh di atas panggung, silakan. Nampaknya kurang satu. Triswandi. Triswandi, ada Triswandi. Mohon maaf. Jangan desek-desekan ya. Panggungnya luas, geser. Nah. Baik. Diralat untuk pemberian penghargaan akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Kepada Bapak Sujud. Dr. Anda Sujud. Dipersilakan Pak untuk bisa memberikan penghargaan kepada Purna Bakti dari OSIS angkatan 2019-2020. Oh, 2020-2021, mohon maaf. Ini ada sama Adinda Putri Fatwanti. Selanjutnya atas nama Siti Nurlima. Selanjutnya kepada Della Febriani. Selanjutnya kepada Anissa Yuliani. Selanjutnya kepada Agustin Rosmalia Putri. Selanjutnya kepada
Shiva, Shiva Al-Khatimah. Selanjutnya kepada Nita Aditya Elvani. Dan yang terakhir kepada Darmawan Putra. Ya, terima kasih kepada Oh, sesi foto dulu ya. Tidak lengkap tanpa diabadikan. Iya, benar sekali ya. Dan kami juga mengaturkan terima kasih. Geser sedikit katanya, sebelah sana. Bergeser sedikit? Iya. Sedikit lagi bergeser? Iya. Oke, baik. Agak sedikit mepet yang bagian kiri. Oke. Terima kasih kepada Bapak Purna OSIS ya untuk kontribusinya selama ini di SMK Negeri 1 Sindang Indramayu dalam berbagai bidang kreasi dan seni. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Sujud yang telah memberikan penghargaannya. Selanjutnya Pak Rifki, siswa dan siswi terbaik. Oke, siswa-siswi terbaik dari setiap jurusan. Betul, ya Bu Novia. Betul, dari setiap jurusannya. Dagdikduk, sayakah? Sayakah Bu? Dapat apa sih Bu kalau penghargaannya gitu ya? Penasaran iya, juga kita ya. Oke, tapi sebelumnya kita sebelum masuki dan memanggil 4 terbaik dari setiap jurusan, dimohon kepada siswa-siswi kelas 12 untuk bisa tetap berada di ruangan. Iya, betul sekali. Ya? Karena acara kan belum selesai, masih ada beberapa selagi rangkaian acara, jadi dimohon untuk tidak meninggalkan bangku yang sudah disediakan. Iya, betul, yang sudah disediakan. Dan untuk sesi foto bisa dilakukan setelah acara selesai ya. Dan mohon kepada panitia OSIS untuk bisa mohon membantu mengarahkan. Untuk anak-anak OSIS untuk mengkondisikan kakak kelasnya yang ada di luar dipersilakan untuk masuk ke dalam. Ya, terima kasih. Oke, baik, kayaknya Bu Novi tidak lama lagi kita harus mengumumkan gitu ya. Siapakah yang terbaik di antara kalian semua? Betul, dari setiap jurusan ya Pak Rifki ya. Oke, yang pertama kita akan mulai dari jurusan apa Bu? Pertama kita dari jurusan TKR. Oke, dari jurusan TKR, menurut kalian siapakah yang terbaik di antara kalian? Saya Bu, saya. Kalian tangan. Semua terbaik pokoknya. Acungkan tangan. Oke, yang di pojok yakin? Oke. Oh, Pak Sumar katanya. Oh, Pak Sumar yang terbaik ya. Oke, bukan terbaik lagi ya. Yang tertua di antara jurusannya. Aduh Bapak. Aduh, enggak apa-apa Bu, ya intermezzo. Sedikit intermezzo. Sedikit intermezzo. Oke, baik Bu, silakan disebutkan. Oke, dari jurusan TKR, siswa kan enggak ada siswi, Pak. Laki-laki semua. Siswa terbaik atas nama Irgi Nazwa Mustafa kelas 12 TKR 1. Oke. Apakah ada Ananda Irgi? Dipersilakan naik. Oke. Ini adalah Ananda Irgi Nazwa Mustafa. Boleh langsung naik ya, atas panggung? Ya, boleh langsung naik. Jurusan kedua Pak Rifki. Jurusan kedua dari Tata apa Bu Hanes? Tata apa? Tata Busana. Oke, menurut kalian dari Tata Busana, siapa yang terbaik di antara dua kelas kalian? Siapa? Saya Bu. Saya harus samperin kayaknya. Oh iya, Bu, betul, biar betul asik. Suka malu-malu soalnya. Hartatun kah? Itu kata wali kelasnya Pak. Kata wali kelasnya Hartatun ya. Benar gak Hartatun? Bukan ya. Oke, siswi terbaik dari Tata Busana jatuh kepada atas nama Leuni 12 TB1. Ya, kepada Ananda Leuni kelas 12 TB1 dipersilakan naik. Oke, wah, kepalanya ada mutiaranya. Bu ya sudah siap kayaknya dipanggil ke depan. Cantik. Silakan naik sayang. Oke. Yang ketiga Bu Novi. Yang ketiga dari jurusan TKJ. Mana suaranya TKJ? Mana suaranya TKJ? 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 Lemes besti. Kenapa nih? Lemes kah kalian? Oke. Menurut kalian, siapakah yang terbaik di antara 4 kelas di TKJ? Ipin Ipin? Upin Ipin? Oke, saya dengar Upin Ipin.
Siapa? Gilang. Oh, Gilang. Apakah Gilang benar, Bu? Ternyata bukan Gilang. Ternyata bukan. Ternyata langsung sebutin aja ya, Pak ya. Saja. Dari jurusan TKJ siswa terbaik jatuh kepada Ananda Nisrina Naila Jihan kelas 12 TKJ 4. Kepada Ananda Nisrina. Ya. Ini. Oh. Saya nyari di depan orangnya dari samping. Oke. Okay. Terkejut. Oke. Okay. Yang jurusan terakhir. Jurusan yang saat ini mungkin terakhir di 4 tahun ya. Ya, betul. Oke, okay. Dan jurusan apa yang boleh tahu, Pak Maman? Jurusannya apa? Pak Maman jangan malu-malu, Pak. Jurusan Teknik Otomasi Industri. Iya. Suaranya buat Pak Maman mana tau orang Toi? Orang Toi? Oh, oke. Okay. Iya dong. Oke. Okay. Menurut kalian dari dua kelas, siapakah yang terbaik di antara kalian? Semua terbaik. Waduh, semuanya terbaik. Semua ngacung, Pak. Luar biasa. Manun? Siapa yang namanya Manun? Pak Maman jangan-jangan anak wali kelas sendiri ya, Pak. Promosiin. Oke. Okay. Apakah laki-laki atau perempuan nih yang terbaiknya nih? Karena ada perempuannya juga ya? Ada, di ada kelas apa? TOI ini. Ya. Oke, langsung saja Bu ya. Ya, silakan Pak Rizky. Untuk yang terbaik dari jurusan Teknik Otomasi Industri, yaitu atas nama Rizky Budiman, 13 TOI 2. Kepada Ananda Rizky, dipersilakan. Aduh, ini dari ya. Samping terus, Pak. Dari samping terus ya? Saya lihatnya dari depan. Sudah well prepared sekali. Oke. Okay. Sudah lengkap ya Pak Rizky ya? Sudah lengkap. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rahmat Mamat MPD. Kepada seluruh Kepala Program. Kepala Program Studi untuk bisa maju. Ya. Mendampingi Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan penghargaan. Ibu Rosi, silakan Bu. Mangga kepada Ibu Rosi, Bapak Sumartono. Pak Sumar, Pak Iip. Pak Iip, beserta yang terakhir. Ibu Sari. Ibu Sari. Baik, ada. Silakan Bu Sari, Ibu Rosi. Oh iya. Ibu Kokom kurikulum. Ayo, Bu. Oke. Penyerahan akan langsung diberikan oleh Bapak Mamat Rahmat MPD kepada keempat siswa dan siswi terbaik dari setiap jurusan di SMK Negeri 1 Sindang. Pencapaian ini mereka dapatkan atas kerja keras dan kontribusi siswa-siswi atas prestasi maupun nilai akademik yang sudah dicapai selama 3 tahun ini, Bu Novia. Iya, betul sekali Pak Rifki. Kita sama-sama lihat ya, di depan ya. Ada 4 orang siswa terbaik dari setiap jurusan masing-masing. Oke. Ya. Ya, pemberian penghargaan dari siswa jurusan TKR terlebih dahulu oleh kepala sekolah. Lalu berlanjut ke siswa terbaik dari jurusan tata busana. Ya, yang ketiga ada jurusan TKJ. Dan yang terakhir di jurusan Teknik Otomasi Industri. Dan informasi tambahan untuk para hadirin bahwa salah satu di antara mereka sudah ada yang diterima bekerja di PT Manajemen Service Management Bintang Service Management. Wow, di Polindra. Tepuk tangan untuk atas nama Rizky Budiman ya. Semoga sukses dalam pekerjaannya untuk dari Rizky Budiman.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya akan diberikan penghargaan secara sertifikat oleh ketua masing-masing jurusan. Dari jurusan TKR ya, diberikan oleh Bapak Sumartono. Ya, betul sekali. Pada Ananda Irgi Najwa Mustafa. Ya, kita lihat juga dari jurusan Tata Busana diberikan langsung oleh kaprognya Ibu Sari Atiastuti kepada Leoni. Ketiga itu ya, dari jurusan TKJ Tresna Manisrina diberikan oleh Wakasek Kurikulum. Ibu Koko Maria. Ya, terima kasih, Bu. Terakhir pemberian dari kaprog TOI oleh Ibu Rosiah pada Ananda Rizki. Ya, diabadikan dulu Pak, Bu, silakan berfoto bersama di sebelah anak ininya, Pak. Kaprog di masing-masing Pak, sebelah di masing-masing jurusannya, jurusannya, Pak. Bapak Mamat boleh di tengah, Bapak? Bapak Kepala Sekolah mangga di tengah? Iya. Iya. Ibu okay, Kokom di sebelah Nisrina, Bu. Di samping Bapak boleh. Asal jangan di belakang. Enggak sedikit mepet geser. Kurang geser ke kiri. Baik. Sertifikatnya ditunjukkan ya, adik-adik. Sertifikat beserta pialanya ya, bisa betul ditunjukkan. Ya, siap. SMK bisa, Pak? SMK bisa? Oke, baik, terima kasih kepada siswa-siswi terbaik dari setiap jurusannya. Ya, betul sekali. Baik, acara selanjutnya pengalungan Samir untuk jurusan TKJ dengan TB. Kami minta kembali untuk kaprog dari jurusan TKJ dan TB agar naik ke atas panggung untuk mengalungkan Samir untuk anak-anaknya. Ibu Sari dengan Pak Iip kalau ada. Ibu Sari ditunggu naik ke atas. Oke, untuk yang pertama Bu Novi diminta dari jurusan TKJ terlebih dahulu. Oh oke, okay, siap. Berarti Ibu Komaria mewakilkan. Bu Komaria beserta Bapak Iip ditunggu di atas panggung. Dan guru-guru produktif dari TKJ, mangga silakan bisa bergabung di atas panggung. Bapak Haris, Bapak Ronjani, Ibu Ice, Pak Apim, mangga silakan bisa bergabung. Bapak Agung juga bisa bergabung. Untuk teknis pengalungan Samir, jadi pertama jurusan TKJ, nanti barisnya per kelas ya anak-anak ya. Dimulai dari 12 TKJ 1. Iya, guru-guru TKJ ditunggu segera di atas panggung. Guru produktif TKJ dengan Ibu. Ibu Wakil Kurikulum. Wakil Kurikulum. Beserta Pak Agung, Pak Ronjani, Pak Asep Haris, Ibu Ice. Pak Nuranto juga, Bu Ice. Pak Lukman juga, mangga Pak, bisa maju. Bu Ernawati juga ditunggu. Ibu Ani Laili juga.
Mohon Pak dipercepat. Oke. Karena pembagian ini lumayan memakan lumayan waktu. Banyak ya memakan betul, waktu. Betul. Jadi ya, biar bisa ya. Gerakan. Oh, ini ada silakan Pak Iip. Iya. Pak Iip, Pak Agung. Baik, untuk teknisnya silakan untuk siswa-siswi kelas PKJ 1, 2 dan 3 bisa merapatkan sesuai dengan kelasnya masing-masing di bagian tengah. Silakan. Untuk saya mohon bantuannya untuk anak OSIS. Siswa-siswi mengarahkan kakak kelasnya kelas 12 TKJ 1 untuk segera berbaris, nanti diikuti di belakangnya langsung 12 TKJ 2. Iya. Mangga, 12 TKJ 1. Ibu Laili Ani. Ibu. Ya. Sebelah mana 12 TKJ 1? Bisa maju ke depan mengikuti saya. Ayo, jangan malu-malu ya. Kalian semua akan disamir. Oke, berhenti dulu. Oke. Cek. Dan bisa diikuti. Ini enggak ada laki-lakinya? 12 TKJ 1 laki-lakinya ada? Laki-lakinya ada? Langsung berbaris di belakang perempuan. Mangga, bisa langsung berbaris di belakang siswinya. Ya. Nanti sistemnya akan dipanggil sesuai dengan nama ya. Sesuai dengan nama, jadi gak apa-apa. Yang disebutin namanya langsung maju ke atas panggung. Iya ya? Betul sekali Pak Rifki. Jadi mohon perhatiannya untuk anak-anak yang akan maju ke depan. Nanti akan saya sebutkan namanya. Jadi silakan langsung naik diikuti yang kedua. Jadi biar sedikit lebih cepat. Ya, baik. Ya, bisa sebelah sini? Pak Rifki sudah siap? Sudah siap Bu, mangga silakan untuk dipanggil ya, sesuai okay. Dengan namanya. Sebentar Pak, sebentar masih ada. Sayangnya sebelah sini ya biar nggak ngambil foto. Jangan Pak, lambatin. Pak Rifki, mohon ya. Dikondisikan aja langsung ya, nanti setelah TKJ 1, 2, 3 dan 4 nya sudah bersiap. Baik. Untuk kelas TKJ 2 bisa langsung berbaris di hadapan saya dan diikuti siap. Dengan TKJ 3. Berhenti sudah oke. TKJ 3, TKJ 4 juga sudah bersiap. Bagaimana? Panitia oke? Iya. Ya, siap ya? Iya. Iya nanti langsung. Pak Rifki siap, Pak Rudi oke, ya. Pak Heri barangkali ada Pak Heri katanya. Ya, langsung saya sebutkan nama yang pertama 12 TKJ 1 atas nama Ade Rahayu, yang kedua atas nama Adinda Putri Fatmawati. Yang ketiga atas nama Agnes Prestia Imelda. Pak Rifki kayaknya maju sedikit lagi ke jauhan untuk okay. Jalannya. Bisa maju? Ya Agnes. Langsung sembari dipanggil. Yang keempat Agustin R. Putri. Cempaka
TKJ 2 bisa Dela maju. Dela Febriani, Deni Neti, Dewi Kuraisin. Teman-teman OSIS bisa dibantu nanti diarahkan untuk langsung foto per kelas ya. Diana Lestari, Egi Saroni, Andy, Irfan Triana, Iskia Ramadhani, Iskia Ramadhani. Kipti Seliana, Kuneri, Kusnianti, Muhammad Widodo, Muhammad Safei, Nita Aditya Elvani, Nova Ayu Safitri, Reva Nurhaliza, Rido Arizal Pangestu, Rifai, Simpati Adi Wicaksana, Sri Rahayu, Titin Karlina, Virgi Rivaldi, Wamiati, TKJ 2 Akbar Aditya Putra, kasihku ucapkan. Adesa Fitri, Akbar Maulana, Ayuni, Junjun Dayani, Darmawan Putra, Dea Ananda Maharani, Diana Putri,
Royani, Istiqoma Febriani,
Bapak dan Ibu Guru dari Teknik Jurusan untuk TKJ. Ya, terima kasih kepada Bapak I, beserta guru-guru produktif dari Jurusan TKJ. Dan selanjutnya untuk kita bergabung di atas panggung kepada guru-guru produktif dari Jurusan Tata Busana beserta kepala program studi. Kepada Ibu Haneswati, Bu Helindri, Bu Sari, Pak Damar, Bu Lintang, ditunggu kehadirannya di atas panggung. Nurfani, Nur Sesi, Ririn Saputri, Rolania. Yeah.
Asmara Wahyu. Ya, ayo berdiri. Uut Norelasari. 12 TKR 1. Kuantia. Dan yang terakhir ada Bella Nabila. Sekali lagi 12 TKR 1 yang masih di luar. Terima kasih kepada guru Kaprodi dan kepada guru produktif dan ibu bapak guru untuk bisa mengambil konsumsi untuk makan siang beserta siswa-siswi atau maju. Bisa untuk dapat menukarkan tiketnya dengan makan siang. Terima kasih. Pak Rifki Kaprodi jurusan TKS guru produktif. Panggilan untuk kepada guru produktif dari jurusan TKR. Sesuai nomor absen ya, dari 12 TKR 1, 2. Oke. Di sebelah kanan 12 TKR 1, sebelah kiri 12 TKR 2. Ajar dorong-dorongan.
Sudah siap Bu Novi untuk TKR 1? Sudah siap Pak Rifki. Dari 12 TKR 1 maju. Baik. Walakan jalan. Ya. Yang pertama saya panggil untuk maju ke depan atas nama Abdul Rahman. I'm sorry. Bapak dan Ibu Guru. Ahmad Zaherdi. Bapak Syahari. Dan Ibu Guru bisa untuk mengambil makan siang. Jasminto. Carin sudah maju. Jasminto. Ada? Gak ada. Oke. Biko Maulana. Dimas. Fatur Rahman. Fitro Bahtera. Guntur Ale Saputra. Idris Ade Cimiato. Jatiko. Kamal Idris. Mantra Braja Wikalpa JP. Marli Sukenda. Muhammad Ferdi Hidayat. Muhammad Mafruki. Muhammad Abizar. Muhammad Arif Kurniawan. Nova Hidayat. Nugi Ferdiansyah. Nugi Nuradi. Rendi Prakasa. Revaldo Putra Mairino. Reza Fajarianto. Ridwan Maulana. Sutandi. Suwanda. Teguh Adi Sentosa. Tahari Amri. Wanto. Irgi Najwa Mustafa. 12 TKR 2 silakan bergeser. 12 TKR 3 untuk segera berdiri. 12 TKR 3. Baik, saya lanjutkan untuk pemanggilan nama di kelas 12 TKR 2. Ade Syahid Fadila. Winanto, Adrianto, Bima Dias Julianto, Bimkas Kasulianto, Ceri Adrian, Bimas Kolan, Doni Maulana, Bapak Samir Maulungi, Ekoli Sanjaya, Kamal Murtadi. Yang aku
untuk PKR 3. Yang pertama atas nama Agus Rizky Adrianto, Ahmad Al-Zakir, Aksai Rahmania, Danto Darmawan Rizky Maulana, Dede Ramadan, Dimas Aditya Herawan, dilanjutkan dengan Indra Iswanto, Sanudin Maulana, Sabrudin, Tono Suroso, Tri Sutrisna, dan yang terakhir Wahyu. Arianto Safari, Bima Putra, Arianto Safari, Bima Putra, Caca. Yanto, Jedin Saibul,
Dwi Suryadi. Ferry Fadiyadi. Hikmat. Kiran Setiawan. Ladino Fendi. Luki Suryanto. Muhammad Teddy. Muhammad Amin. M. Amrul Ma'arif. Muhammad Gandhi. Muhammad Rizki. Nandi Boy. Narto. Durito. Nurholis. Ramdhani. Rana Febri. Rangga Dwi. Rano. Sandy Pangestu. Sepian Fadila. Sepian Miftah. Silakan untuk kelas 13 TOI agar bersiap-siap. 13 TOI 1 dan 13 TOI 2. Sulaiman. Rizwandi. Baik, habis ini jurusan dari Teknik Otomasi Industri. Silakan kepada Kaprodi, baik dan guru produktif dari Teknik Otomasi Industri untuk dapat maju dan bergabung di atas panggung. Sudah siap untuk TOI 1? Ya, sudah siap. 13 TOI 1. Aang Suanda. Abadi Febri Landa. Aditya Maulana. Agasya Cahaya Maulana. Casmita Della Hasusi.
Desi Ariana Sari, Dewi Sari Artika, Fajar Bumai Pratama, Fauzan Alfariza, Farhan Faldur Rahman. Bayu Aditya Trisna Priyadi, Cici Indrasan, Danir, Dimas Fikri, Fahri Sucipto, Faya, Gilang Kapitan, Imam Alfata. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awalkan berakhir, terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap
jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap. Pemalungan Samir kepada wisudawan dan wisudawati SMK Negeri 1 Sindang telah dilaksanakan. Baiklah. Seusai sudah rangkaian acara kita pada hari ini, acara pelepasan siswa dan siswi kelas 12 dan 13 SMK Negeri 1 Sindang 2022. Ya. Yeah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta orang tua dan wali murid atas kehadirannya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.